wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Para pemirsa majlis Asy-Syuruq rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kesempatan kepada kita untuk sampai di bulan suci Ramadan. Kita bersiap-siap menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelancaran, kesehatan kita di dalam menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan semoga kesemuanya itu dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan mendidik kita untuk menjadi insan yang bertakwa. Ramadan mendidik kita menjadi orang-orang yang tawadhu. Maka hendaknya kita tidak mengedepankan kekuatan kita di dalam kita menunaikan ibadah puasa, tetap sahur, tetap berbuka, tetap menjaga niat. Kenapa? Karena bagian dari keberkahan puasa itu adalah ada di sahurnya, dan keberkahan puasa juga ada pada saat berbukanya. Ta'jilul iftar, ta'khirus sahur, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Itulah satu bentuk bahwa ibadah puasa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan bukan mengedepankan kekuatan jasmani kita semata-mata. Dari situlah kita dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang tawadhu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ibadah puasa kita berjalan dengan lancar, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.